Assalamualaikum. Halo sobat. Saat ini saya tengah berada di jalan dari arah jembatan Kali Genteng menuju ke arah selatan. Mungkin ini daerah Bojongkoneng ya kalau tidak salah. Jalannya dari arah jembatan ini cukup naik-naik ya sob. Cukup berliku-liku dan naiknya cukup tajam. Nanti akan ada pertigaan dan saya akan belok ke arah kanan. Itu jalan menuju ke Pemalang, tepatnya ke Kecamatan Watu Kumpul. Ini pertigaannya sob, kalau yang lurus itu terus ke Bojongkoneng, Bubak atau bisa ke Garung Wiyoro. Ini namanya pertigaan apa saya kurang tahu. Ya, itu tadi jalan yang saya lewati. Ini menuju ke arah ke arah barat ya. Ini mungkin ke utara, ini agak mojok ya. Jadi jalan ini bisa tembus ke Kabupaten Pemalang, melewati Desa Lur Agung. Di sini cukup sejuk sob, jalannya asik. Ada pohon pinus apa cemara? Oh, di sini ternyata ada kafe. Asik jalannya sob. Ini tembusnya ke Kecamatan Watu Kumpul. Kalau desanya tidak salah namanya Medayu. Wah, cukup berliku-liku di sini. Dan menuki. Hati-hati sob. Lika-liku. Jalannya cukup halus di sini. Kita melewati kandang ayam. Mungkin kalau jalannya santai seperti ini untuk sampai nanti ke jalan Watu Kumpul Boda itu sekitar 4 jam ya. Di sini ada kandang ayam lagi. Banyak peternak ayam di sini. Ini ada kandang ayam lagi. Gak tahu ini masih masuk desa apa, apa sudah masuk Lur Agung. Banyak pohon pisang.
ada lapangan lapangan bola apa ya? Yang sebelah kanan lapangan voli. Mungkin sebentar lagi akan memasuki perkampungan karena sudah ada lapangan tadi. Berarti letaknya tidak jauh-jauh amat dari perkampungan. Iya betul, ini kita sudah masuk ke perkampungan Desa Lur Agung. Ada gapura, iya Desa Lur Agung. Saya ambil yang ke arah kiri. Di sini jalannya dan tanahnya itu cukup landai ya, tidak banyak perbukitan, tidak ada perbukitan. Mungkin karena ini arahnya ke barat ya. Beda halnya kalau arah menuju ke selatan mungkin akan naik-naik tajam. Ini arahnya ya timur ke barat kurang lebihnya. Cukup padat perkampungannya di sini sob. Melewati masjid, kemudian ada SD SMP satu atap. Di SMP satu atap. Saya baru pertama kali ini lewat sini. Ini kantor kepala desanya. Kali ini lewat sini sob. Oh ya, terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai menit ini, dan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe channel Boim AG, sudah sering-sering nonton video saya ya, terima kasih. Di sini sejuk sob jalannya. Oh, ternyata cuma sebentar melewati kebun, kita masuk ke perumahan lagi dan masuk kebun lagi. Di sini mulai nampak perbukitan ini. Jalannya sejauh ini masih mulus, sob. Gak banyak jalan berlubang dan sangat nyaman ya untuk dilewati, tidak terlalu banyak tanjakan yang ekstrim. Dari jauh nampak perbukitan, ada lembah di bawah sana. Kelihatan dari sini ada jalan
Ibu ada jalan ini, mungkin jalannya berliku-liku, jadi jalan yang di bawah itu kelihatan dari atas ini. Wah, keren di sini pemandangannya, Sob. Ada perbukitan di sana. Kurin, keren banget jadi Kurin. Keren. Mantap. Mantap. Kol-kolah ya. Ada kandang ayam lagi. Berlika-liku ini. Wah, dari jauh sudah kelihatan itu jembatannya ya. Jembatan Kali Keruh. Mungkin karena sungainya selalu keruh ya, kemudian dinamakan Kali Keruh. Mungkin di sini perbatasannya ya. Perbatasan antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang dipisahkan oleh sungai ini, dihubungkan oleh jembatan yang relatif masih baru nampaknya ini jembatannya. Ya, sama seperti yang di bawah-bawahnya ya. Ya, di Kesesi itu. Mungkin ini sungai yang bawahnya sampai di Kesesi. Jadi setelah jembatan sana Kaliwadas itu menyeberang ke Kabupaten Pemalang. Ini sungainya. Bukitnya agak gundul di sana. Ya, mungkin ini adalah perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Pemalang. Jadi sekarang ini saya sudah masuk ke Kabupaten Pemalang. Tepatnya di Kecamatan Watu Kumpul, lebih tepatnya lagi di desa, kalau tidak salah desa Medayu. Dari tadi banyak pohon pisang di sini ya, tapi godongnya rawak-rawak karena anginnya gede ya. Orang kena gue ngetumi sego megono. Rawak-rawak kena angin. Jalannya tetap berliku-liku ya, Sob ya. Tapi asik. Mantip. Ini nanti tembusnya itu ke pertigaan yang ada warung-warung itu ya. Saya tuh penasaran kalau lewat dari Bodeh ke Watu Kumpul itu ada jalan pertigaan itu tembus mana ya, ternyata tembus ke Kandang Serang, dan saya melewatinya dari arah Kandang Serang. Sebentar lagi mungkin sampai di pertigaan. Kebun, tapi tidak berupa hutan lebat ya. Sudah merupakan kebun tanah garapan.
Nanjak, Ya, ada tanjakan lagi mungkin. Ini terakhir ya, itu ada nampak tiang listrik. Wah, iya betul. Ini jalur Bodeh Watu Kumpul. Ya, itu arah dari utara arah Bodeh, yang ke selatan arah ke Watu Kumpul, ke Cawet, kemudian Cikadu dan seterusnya. Oke, sob, sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.